Oke, ini dia guys, kita sudah berhasil mengganti kata sandi emailnya yang lupa. Oke, jadi sebenarnya untuk mengatasi kata sandi email yang lupa itu sebenarnya mudah sekali teman-teman ya. Jadi caranya itu kita pergi aja ke menu pengaturan ya guys. Ini dia pengaturan di HP kalian, semuanya ada pengaturan ya guys. Lalu kalian geser ke atas, kalian temukan akun dan pencadangan ini, kamu klik aja dan lalu pilih akun. Nah ini dia akun Google yang tersimpan di HP kalian. Nah sebagai contoh ini dia, mungkin aja kata sandinya lupa, ini anggap saja kata sandinya lupa ya guys dan mau kita ganti. Kamu klik aja lalu pilih klik akun Google ini guys, klik aja seperti ini. Nah lalu akan dibawa ke menu pengaturan akun seperti ini guys ya, dan lalu pilih submenu info pribadi yang sebelah kanan ini tadi. Nah ini dia ada pengaturan di dalamnya, kamu geser ke atas ya guys. Ini semua info pribadi dari nomor HP yang terkait dan juga nama akun dan kata sandinya guys ya. Dan ini dia kata sandinya, lalu kalian klik aja seperti ini. Nah dan jika kalian itu sandinya lupa, lalu kita pilih menu ini guys, lupa sandi, kamu klik aja ini. Lalu kalian diminta untuk menggunakan verifikasi hanya dengan menggunakan pola ya guys, atau kunci layar HP kalian atau juga fingerprint, dan kita pilih lanjutkan aja guys ya. Dan ini dia kita disuruh menggunakan sidik jari atau disuruh menggunakan pola, kalian pilih aja salah satunya guys ya. Dan ini dia itu di HP ku di blok ya guys tampilannya. Dan lalu kalian sudah langsung disuruh untuk masukkan kata sandi yang baru yang kuat ya guys kata sandinya. Dan oke, ini dia ada pemberitahuan sandi telah diubah dan kita disuruh untuk menyimpannya di akun Google. Oke, sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Dan jumpa lagi di video berikutnya ya guys. Ini dia akun Google-nya sudah berhasil dirubah sandinya.